udah live 1 jam guys. Astaga. Tadi aku kira-kira jam 9 lebih dari rumah ya. Belum naik keretanya, belanjanya 1 jaman. Soalnya kenapa aku belanjanya jauh guys? Biasanya aku belanja di sini sama majikan. Tapi majikan aku lagi kena musibah. Sini. Kalau di sini tuh hati-hati ya naik keretanya ya. Ini ada kereta sebelah juga ada. Kita lihat jurusannya. Kita ke Diamond Hill. Yang hitam itu yang kita lewati. Aku mau ke sini. Tuh datang tuh kereta. Aduh, ya Allah. Kereta datang, guys. Kak Wahyurian, Hong Kong, Kak. Sepure teka, guys. Nokko ke Diamond Hill itu 2 stasiun. Untuk harga $5 atau $10.000 ya. Harga tiket keretanya $10.000 PP. Satu jalan nih. Satu jalan $10.000. $10.000 $5, $10.000 satu jalan, PP $20.000. Langkah jagongan kan? Langkah jagongan kayak cah cilik-cilik jagong dawar-dawar. Jadi masih aku kan lagi kena musibah, kakinya sakit. Ya aku ke pasar sendiri. Ini jagongan. Pasar sendiri. Kemarin anaknya mbakku ke pasar cuma belanja buat 3 hari. Benar belanja buat 3 hari lagi. Itu 1 juta itu udah sayur, daging, buah. Kulit ya guys, 1 juta 3 hari. Emang kenapa larang sih, emang biaya hidup di Hong Kong itu mahal. Silahkan jagungnya untuk jagung. Apa tuh guys? Ke atas. Tapi dalam 1 bulan ini tuh aku lagi benar-benar tenang kali ya guys, karena itu kayak musibah beruntun gitu ya. Habis kakekku, nenekku sakit, terus kakekku, terus anaknya majikanku, itulah ganti-gantian yang sakit tuh. Aku minta doanya semoga keluarga majikanku diberi kesehatan ya loh. Kasihan kalau majikan pada sakit, kitanya sebagai pembantu juga capek.